Baik, Assalamualaikum Majdi. Dan juga tadi, selamat pagi mengucapkan terlebih dahulu. Tadi Intan ada... Itulah, tersasul. Tersasul. Tadi juga kami menyentuh mengenai perniagaan ini. Ya. Jadi kami bertanya juga, kalau Majdi diberikan peluang untuk membuka perniagaan, Majdi akan berniaga apa? Kalau saya mungkin insyaAllah lah ha. Mudah-mudahan dimakbulkan. Mungkin satu bisnes yang lebih tertumpu kepada pertanian. Sesuatu yang boleh kita ni menghasilkan satu tanaman yang dapat membantu negara dalam segi pengeluaran hasil pertanian. Lagipun para belia juga disarankan untuk melibatkan diri dalam bidang pertanian. Ya. Jadi mungkin insyaAllah lah dalam bidang perniagaan yang tertumpu kepada pertanian. Mungkin itu jawapan saya. Ya, mungkin saya tahu. Jadi Intan, kalau ya. Majdi sebagai pertanian, kalau kita ni mungkin sebagai restoran ataupun ada berkaitan dengan pertanian bagi sama-sama kita meningkatkan lagi ekonomi, ada juga diskaun sedikit. Baik, Majdi, bagaimana dengan keadaan cuaca di daerah Tutong ketika ini? Ketika ini keadaan cuaca di daerah Tutong dalam keadaan yang hujan. Jadi kita sarankanlah kepada pengguna-pengguna jalan raya khususnya untuk membuka lampu rendah kenderaan habis kita. Jadi kita ni sama-sama menjaga keselamatan jalan raya dan pengguna jalan raya juga yang lain lah. Tahulah keberadaan kenderaan anda di mana. Jadi itulah yang disarankan ya. Ya. Baik, Majdi, pastinya ada apa ni orang bahan menarik ni akan Majdi kongsikan. Jadi bagaimana kalau kami serahkan kepada Majdi seketika? Silakan Majdi. Baik, terima kasih kepada Muammar dan juga Nur Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam ceria kepada penonton yang masih lagi setia bersama kami menerusi siaran lintas langsung yang dibawakan dari daerah Tutong. Dan apakah perkara anda di luar sana, kami doakan agar semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Baik, ada sebelum saya mengongsikan satu maklumat semasa, apa kata kita saksikan terlebih dahulu bahan rakaman yang kami sediakan untuk keluarannya pagi ini. Kata pepatah, berbudi kepada tanah tentu mendatangkan hasil lumayan, jelas membuktikan sektor pertanian antara sektor yang mampu menjadi penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara dan secara tidak langsung dapat membasmi kemiskinan di kalangan para petani. Tidak pun secara besar-besaran, kebun-kebun sayur daun atau buah kelihatan menjadi satu kepentingan atau keperluan bagi setiap keluarga, iaitu dengan menanam sayur-sayuran di batas dan pohon buah di kawasan yang ada. Banyak kelebihan sebenarnya kalau individu mempunyai kebolehan bercucuk tanam. Contohnya saja, mereka yang mempunyai tanaman sayur di kawasan halaman rumah. Hasil kebun itu banyak menjimatkan perbelanjaan dapur. Hasil tanaman juga digunakan sendiri atau memberikannya kepada sanak saudara maupun jiran. Bagi yang mempunyai tanah yang luas pula, sudah tentu ianya berpotensi untuk dijadikan sebagai perniagaan sayur-sayuran dan dapat dijadikan sebagai ekonomi pendapatan dengan menjadikannya sebagai produk yang boleh dipasarkan sama ada di gerai sayur di kawasan kampung ataupun di kedai runcit maupun di pasaraya. Kebanyakannya, kalangan dewasa atau pesara yang mengusahakan kebun di tanah simpanan. Tanah yang luas, ditumbuhi bermacam jenis tanaman di atas batas memang akan mencantikkan kawasan kampung. Selain menghindari daripada tanah itu terbiar, ditumbuhi rumput liar serta dijadikan tempat pembuangan sampah. Usaha di bidang pertanian dianggap masih memiliki prospek yang cerah. Keperluan pasar terhadap hasil pertanian tidak ada hentinya. Yang menguntungkan dan yang sering menjadi keperluan orang ramai, seperti lada padi, sayur daun, sayur buah dan sebagainya. Banyaknya pilihan tanaman yang dapat dibudidayakan tentu menjadi keuntungan tersendiri. Yang penting, pengetahuan yang lebih mengenai pemilihan dan perawatan tumbuhan yang ingin ditanam.
Tidak syak lagi, semakin ramai sedar akan kepentingan dengan keseronokan dalam bercucuk tanam. Tidakpun ianya ditanam di permukaan tanah, ada juga yang menggunakan cara lain seperti hidroponik, aquaponik atau agroponik. Menariknya lagi, dengan cara ini sudah tentu menambah kecantikan dan keindahan halaman yang damai dengan kehijauan. Tanaman lada. Sudah bukan rahsia lagi bahawa lada merupakan tanaman yang menguntungkan. Sebab ianya sebagai penambah cita rasa pedas sangat penting bagi setiap masakan. Apalagi harga lada tidak pernah stabil kerana boleh mengalami kelonjakan harga pada waktu tertentu. Harganya memang dikenal sering mengalami kenaikan. Bahkan level kenaikannya boleh jadi sangat tinggi. Dengan menanamnya di tanah yang luas, tentu akan semakin menambah keuntungan saat ianya berbuah kelak. Tanaman lada padi dan limau kasturi sepertinya sudah menjadi tanaman terpenting pada setiap rumah untuk kegunaan masakan setiap hari. Lain lagi dengan jenis-jenis sayur kampung yang tumbuh liar seperti pakis, pucuk ubi, kangkung dan sebagainya. Sayur ini juga tidak kurang hebatnya masih menjadi kegemaran orang ramai. Asalkan kita mempunyai sikap berkarih untuk turun memetiknya. Sayuran seperti ini juga masih dijual di gerai-gerai kecil sehingga kini. Memang banyak lagi jenis sayur yang masih mendapat sambutan hangat orang ramai dan menjadi bahan penting untuk keperluan dapur. Dapat dilihat melalui gerai-gerai sayur di kampung-kampung, pasar tani atau di gedung perniagaan. Kita bersyukur kerana jualan-jualan ini adalah hasil dari tanaman di negara ini. Apatah lagi beruntung bagi yang mempunyai kebun sendiri. Membantu mengurangkan perbelanjaan membeli sayuran untuk keperluan sendiri.